tak ada bagi. Haa. Saya nak beli juga. Eh, tak apalah. Tak, saya nak beli. Nak bagi orang lain. Allah. Allah, tak apalah bah. Dah ada bagi yang tadi. Yang lain ni tak ada bayar tau. Dah ada orang bayarkan dia. Oh, okey. Alamak, tak apalah. Eh, tak apalah. Eh, tak apa. Dah ada orang bagi. Tak apa, tak apa. Masya Allah. Ni bang, tak payah bayar bang. Ni dah ada orang bagi belanja. Ha? Dah ada belanja dah. Kejap guys ya. Nasi lemak RM1. Maksudnya tu macam mana guys ya? Kalau kita tengoklah dalam RM1 tu berapalah untung dia kan? Allah, RM1 je kita boleh makan. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video ya guys ya. Di sini yaitu video terbaru daripada FS Channel, yaitu walau syarat mengandung tetap kuat cari rezeki untuk baby sulung, viral nasi lemak RM1. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja guys, kita upload videonya. Let's go. Oh, dia hamil. Hari ini mampu buat 200 pack saja sebab baby makin berat ni, mami pun makin penat. Allah. Allah. Jangan lupa guys, like, share dan subscribe guys ya. Ni tak payah bayar bang, dah ada orang bagi. Hah? Dah ada orang bagi. Dah ada. Saya nak beli juga. Eh, tak apalah. Tak, saya nak beli. Nak bagi orang lain. Allah. Allah, tak apalah bang, dah ada orang bagi tadi. Semua dah beli. Eh. Dia beli semua dah. Kasih bang. Okey. Selamat dua. Ni tak payah bayar tau, dah ada orang bayarkan dia. Oh, okey. Alamak, tak apalah. Eh, tak apalah. Apa, tak apa. Eh, tak apa. Dah ada orang bagi, tak apa. Tak apa. Masya-Allah. Okay, dah, kasih parking tak? Tak payah. Kasih. Ni bang, tak payah bayar. Dah ada sedekah tu. Tak, ya ke? Tak apa lah, takut. Kasih bang, saya jual lah. Okay, hai. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. So, dekat belakang saya ni ada seorang akak yang viral dekat TikTok. Dia jual nasi lemak RM1 dekat Pucung Prima. Okay, kalau korang pergi sana, sana ada OTK Pucung Prima. Nampak tak kat sana tu ada LRT Pucung Prima. Okay. Okay, ni jalan dia. Korang jalan dekat sini ada akak tu jual. Okay. Siapa yang buat? Kejap guys ya. Nasi lemak RM1. Maksudnya tu macam mana guys ya? Kalau kita tengoklah dalam RM1 tu berapalah untung dia kan? Allah, RM1 je kita boleh makan. Buat ni sebenarnya? Saya yang buat. Akak yang buat nasi lemak. Selalu bawa berapa banyak kak? Macam hari-hari tertentu saya buat 200. Okay. Kalau larat lebih saya buat 300. Banyaklah 300. 300? Kalau saya nak beli semua ni. Semua? Banyak. Semua bagi ke orang. Confirm kan ada 200 lebih? Baru masuk tadi 200 lebih. Bagi je orang. Okay. You bila kak? November insyaAllah. Oh, cak lagi lah. Kita doakan bersama ya guys ya. Akak ni lancar ya persalinan ya. Dan sihat akak ni dan juga baby dia. Amin. Anak? Pertama. Oh. Anak pertama? Baru kahwin lah korang? Baru kahwin. Oh, mantap. Dah lama, bila kahwin? Januari. Januari tahun ni? Malam mesti tak tidur bungkus. Betul tak? Bungkus tak sebelum subuh. Oi, cepat juga eh. Empat sen tu. Ni tak payah bayar kak, dah ada orang belanja. Okay. Terima kasih, saya jual lah. Ni bang, ambil je. Ni dah ada orang bagi. Dah ada orang bayar kan? Terima kasih, saya jual lah. Apa-apa, ni tak payah bayar kak, dah ada orang belanja. Dah ada orang bagi. Jadi mungkin juga istilahnya ini cepat habis karena memang RM1 saja. Mereka pasti belikan 5, RM10 macam tu kan. Oh, tak apa bang, ni dah ada orang bayarkan lah. Kasih, saya jual tau. Ni dah ada orang bayarkan bang. Kasih, saya jual lah. Ni tak payah bayar kak. Dah ada orang bayarkan.
Masya Allah. Kasih, saya jual lah. Macam mana boleh terjetus nak buat nasi lemak RM1 ni? Tanya, saya nak kumpul duit untuk beranak bersalin nanti November ni. Lepas tu kita macam fikir-fikir, saya pernah buat sambal. Lepas tu, family pun suka nasi lemak saya. Oh. So, diorang lah cakap, okay, kenapa tak jual je nasi lemak ni kan? Mesti orang beli. So, bolehlah saya try dulu. Saya try dulu 30 bungkus kan? 30 bungkus. Hari pertama 30 bungkus. Habis? Habis. Habis. Tapi lambat. Masya Allah. Sampai kober. Pukul 10. Saya nak pergi kerja tu baru habis. 10 sebab dia dah pergi kerja dah. Oh, 30 habis pukul 10. Ha. Hari first awal-awal dulu. Lepas tu meningkat sikit-sikit. 50, lepas tu 100, sekarang 300. Ni tak ada orang lanja. Terima kasih, saya jual tau. Start niaga memang pakai kereta terus lah. Kereta. Sebab memang kita kat sini terus? Ha, kat sini. Memang awal-awal dulu pun, masa fikir-fikir nak jual kat mana, nak pergi kat dalam, macam dah ramai yang jual kat dalam. Takut kacau orang kan. Saya tak apa kita jual tepi ni. Tapi ni konsep macam drive through, orang tak tunggu. Jalan-jalan kan senang. Sebab dah siap packing kan, senang terus ambil je. Tak payah bayar bang, dah ada orang bayar kan. Oh dah. Kecak lah guys ya. Maksudnya, seronok lah boleh niaga macam drive through macam ni kan. Bukan, ini kan dekat-dekat kereta lah. Kalau dekat kedai-kedai tu, maksudnya tenda-tenda tu kan lagi susah kan. Okey, saya jual lah. Ha, lagi kita tak payah bayar kat dah ada sedekah kan. Terima kasih. Saya jual lah. Ni tak payah bayar kat dah ada orang sedekah kan. Dah ada sedekah kat yang ni. Terima kasih. Saya jual lah. Kenapa pilih nasi lemak RM1? Sebab mudah rasanya. Mudah eh? Sebab kalau nasi lemak lain nanti kena tambah-tambah lauk. Tapi orang tak beli satu, betul? Betul. Ada telur. Nasi lemak RM1 mana telur? Ikan bilis, kacang semai ada. Okey. Wah. Nampak macam berlemak ni. Weh, RM1 ni tu kecil loh guys. Okay. Eh, saya rasa nak try lah. So, saya dah beli tadi. Okay. Saya suruh bagi free dulu. Ada kita dalam 200 lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sambal, ada ikan bilis. Ada telur. RM1 loh. Ada ikan bilis. Nampak tak? Korang nampak ada ikan bilis? Wah. Layan weh. Walaupun dia RM1 dia cukup rasa lah bagi saya. Memang patut pun. Siapa yang datang kat sini tak beli satu, paling kurang beli dua je. Korang yang beli boleh je pegang macam ni dalam kereta, ambil sudu makan. Walaupun nasi lemak RM1 dah berapa suap dah ni saya buat. Iyalah. Bagi saya harusnya RM1 itu cepat habis ya guys ya. Ini enggak gitu. Jadi beberapa suap. Wow. Berarti lumayan banyak ya porsinya. Nampak je bungkusan kecil. Tapi okey lah. Korang akak tu dia punya due bersalin bulan 11. Korang main lah support, datang support akak ni. Diorang struggle tu nak cari duit, nak sambut baby. Baby pertama diorang baru kahwin. Betul. Tu padu lah. Ada rasa kan bila sikit kan. Ngam lah, bagi saya ngam. Oh, ni suapan terakhir eh. Okay. Padu eh. Sedap. Bagi saya sedap. Walaupun dia hanya nasi lemak RM1, tapi dia cukup rasa. Rasa. Yang penting korang kena support. Terbaik. Padu sempoi. So, dah scan lah. Laki ke perempuan? Girl. Perempuan. Oh, perempuan. Perempuan eh. Dah prepare beli barang lah? Belum. Belum. Ada sikit-sikit je. Takkan ni baju je lah ada. Baju ada. Biasa anak mana first memang struggle sikit lah. Itulah. Biasalah tu. So, warga Puchong boleh datang singgah booth kita orang Nasi Lemak RM1. Setiap hari Isnin sampai Jumaat 7 pagi. Okay. 7 pagi sampai habis je kita duduk sini. Dah habis kita tutup, kita balik. Tak payah bayar kak, ni dah ada sedekah kan? Dah ada sedekah kan? Sedekah kan? Terima kasih, sejol eh. Bye-bye. Masih. Oi, budak kecil tu. Tak payah bayar. Ni dah ada sama sedekah kan? Okay. Terima kasih bang, sejol eh. Ni bang, tak payah bayar bang, ni dah ada orang bagi belanja. Ha? Ya? Dah ada belanja dah. Terima kasih bang, sejol eh. Ni dah ada sedekah kan bang? Tak payah. Terima kasih. Saya jual je. Weh, terbaik. Dah ada orang bayarkan eh. Terima kasih. Saya jual lah. Okey ni kak eh. Tak payah bayar kak. Dah ada sedekah kan? Terima kasih. Okay. Saya jual eh. Terima kasih. Ni kak. Kasih ni tak payah bayar kak. Dah ada sedekah kan? Terima kasih. Terima kasih. Saya jual eh. Masya Allah. Lumayan ramai loh guys ya. Jalan di area sini itu kan. Oh, pantas lah, patutlah akak ni dalam sehari 300 sampai 200 gitu kan. 200 sampai 300. Nah, terima kasih. Habis dah. Power lah.
Kalau tak tutup jadi kan dia berhenti lagi. Bawalah geng-geng anak muda ni harga. Sejam habis tu. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. So dah habis ni kita tunggu apa lagi kan? Nak balik kan? Ada hadiah lagi. Okey. Ni dia. Untuk apa ni? 400 setengah. Oh, rezeki untuk baby. Allah, terima kasih. Eh, senanglah. Alhamdulillah. Betul-betul. Betul-betul. Rezeki untuk baby. Semoga korang punya baby yang lahir ni sihat. Amin. Abang pun sihat kan? Dipermudahkan lah urusan korang berniaga. Amin. Tak lama ni, sebulan lagi. Jadi mama dengan papa yang baik lepas ni. Okay? Terima kasih. Yeah. So total ni tadi 700 tau. Okay. Yang saya beli tadi semua. So ini daripada FS Channel dan Yayasan Makfirah. Semoga korang punya urusan mudah. Yang amin. Tengok ni mesti doakan korang ni. InsyaAllah kami okay. Memerlukan doa korang juga. Okay, bye. Terima kasih bang. Wah. Boleh juga ni guys ya. Allahu Akbar. Doa terbaik untuk keluarga akak ni, ya kan? Okay, akak Puan Munira nama dia. Alhamdulillah, masya Allah. Semoga lahir normal, ya guys ya. Diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga istilahnya jadi anak yang salihah nantinya yang membahagiakan ibu bapaknya. Amin amin ya rabbal alamin. So itu saja video kali ini guys ya. Terbaik anak muda yang disokong juga FS Channel ya. Terima kasih banyak karena hal-hal seperti ini itu daripada ya kan kita nggak ngapa-ngapain mending kita jualan karena berniaga itu salah satu sunnah bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan berniaga insyaallah ada keberkahan di dalam rezeki kita insyaallah. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan saya Pemin Undur Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.